kami akan menyajikan berita-berita aktual dan update untuk Anda. Up to date-nya apa ini, Kak, keputusan pilkada? Baik, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa tanggal 27 Mei tahun 2020 telah dilakukan rapat dengan pendapat antara DPR Komisi 2 DPR RI, penyelenggara dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Jadi sudah ada keputusan dari rapat dengan pendapat tanggal 27 Mei itu bahwa hari pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah tahun 2020 tepatnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Tentunya sebagai penyelenggara KPU Kabupaten Kota mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, garis komando kita adalah hierarki. Jadi apa yang diputuskan oleh KPU RI patuh dan wajib kita lakukan. Jadi untuk saat ini KPU Kabupaten Ngada masih menunggu revisi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati Ngada tahun 2020, sehingga ini menjadi dasar atau acuan KPU Kabupaten Kota dalam menjalankan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Ngada tahun 2020. Pada momentum yang berbahagia ini, saya patut mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman PPK, PPS, walaupun sudah dinonaktifkan hanya karena pandemi COVID-19, teman-teman PPK dan PPS tetap solid. Integritas dan independen mereka tetap kita jaga dan kita proteksi. Sehingga pada saatnya nanti ketika regulasi diturunkan oleh KPU RI, KPU Kabupaten Ngada dan jajarannya siap melakukan tahapan Pilkada Ngada tahun 2020. Saya mengajak pada kesempatan ini bagi seluruh staf KPU Kabupaten Ngada, teman-teman PPK, teman-teman PPS, serta seluruh penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Ngada, bahwa kita tetap menahan diri, jaga integritas, jaga soliditas tim, jangan merasa putus asa dan jangan takut karena adanya COVID-19. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Penyayang tetap memberikan rahmat perlindungan bagi kita, sehingga kualitas pemilihan bupati dan wakil bupati Ngada tetap terjaga secara baik demi Ngada yang aman, damai dan sejuk. Teknis pelaksanaannya, tahapan untuk pendaftaran segala macam, verifikasi dari parpol dan untuk independen, ini bagaimana nih kira-kira dengan ini? Baik, untuk tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Ngada, kita masih menunggu. Masih menunggu aturan atau regulasi yang dibuat oleh KPU RI. Tentunya KPU RI sebagai pimpinan siap memproteksi kita selaku penyelenggara di tingkat bawah dengan melakukan revisi-revisi beberapa peraturan KPU. Contohnya misalnya peraturan KPU tentang kampanye, kemungkinan ya, masih kemungkinan bisa dilakukan secara daring atau virtual. Demikian pula sosialisasi. Jadi pada dasarnya kita masih menunggu